Tank berat Perancis tingkat 10 AMX M454 Camo Firebird. Rancangan proyek AMX M4 tahun 54, lambung depan dan turret yang kuat, kecepatan dan mobilitas yang layak, daya tahan yang tinggi. Mantel besar sangat kuat, sisi mantel kemiringan yang sangat curam, namun nilai spek 300 mili di bawah mantelet hampir vertikal. Ada juga dua kubah yang kiri gede. Badan depan kendaraan dibuat miring sangat kuat, namun kemiringan bagian potongan menjadi landai dan maka tidak cocok atau berarti pengandalan samping. Senjata utama daya tembak mayan, daya tembus yang sangat bagus, peluru berbayar memiliki perpanjangan yang buruk dan rendah. BPM-nya juga rendah. Kecepatan peluru cukup lambat, sudut depresi minus 8 derajat, ya sepertinya cukup. Kecepatan dan akurasi relatif sangat baik mengingat kalibernya. Rasio power tinggi untuk tank, kecepatan maksimumnya menjadi tinggi. Performa beloknya juga tidak lebih baik dari tank berat dan tidak bagus dalam tempur jarak dekat dan kecepatan mundur yang cepat.